Arena perlombaan kontes burung berkicau di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Jember ini nampak meriah. Puluhan peserta kontes saat ini tidak hanya dari Kabupaten Jember saja, warga dari Kabupaten Lumajang juga banyak yang mengikuti perlombaan tersebut. Burung terpopuler yang dikonteskan saat ini adalah jenis burung cucak ijo dan lovebird. Komunitas pecinta burung Desa Tutul, Kecamatan Balung ini sengaja mengadakan kontes burung jenis lovebird dan cucak ijo karena tren dua jenis burung tersebut semakin meningkat di masyarakat, khususnya para penggemar burung berkicau di Jember. Selain itu, harganya pun kini semakin tinggi hingga mencapai puluhan juta rupiah. Meskipun kondisi hujan deras, namun acara kontes burung tetap berjalan dengan lancar. Menurut Ketua Panitia Andre, kompetisi burung berkicau tidak hanya dinilai dari suara merdu, tapi juga suara yang panjang serta nada yang bervariasi. Untuk sekarang ini yaitu cucak ijo, lovebird sama kenari, kaiter, tren. Cucak ijo ada 48 peserta ya. Dari Jember, Lumajang. Rutin kalau laporannya setiap Jumat manis. Setiap hari Jumat manis ya. Kalau laporan biasa hari Jumat ya. Dari Balung Tutul, Bambang Sugiarto, Jumber 1 TV melaporkan.